Wakil Ketua DPP KK Aceh Diah RT Idawati menutup secara resmi Seminar Internasional Pendidikan Anak Usia Dini 2018 yang mengangkat tema The Role of Parent in Shaping Children Characters yang diselenggarakan sejak tanggal 3 sampai dengan 4 Desember 2018. Dalam sambutannya, wanita yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dekranas Da Aceh itu berharap sejumlah narasumber internasional yang dihadirkan dapat memberikan cara pandang baru kepada para peserta sehingga dapat diaplikasikan saat kembali ke daerah masing-masing. Di sisi lain, sambung dia, anak-anak era milenial tidak bisa dijauhkan dari gadget karena tuntutan dunia pendidikan dewasa ini justru menuntut anak didik untuk memahami atau melek teknologi. Sebagai contoh, jika di masa lalu para mahasiswa teknik arsitektur harus memiliki kemampuan menggambar di media kertas, saat ini para mahasiswa dituntut untuk mengerti dan memahami cara menggunakan AutoCAD. Nah, AutoCAD itu sendiri hanya dapat dioperasikan dengan menggunakan gadget. Disinilah tantangannya para ibu milenial. Mereka justru dituntut untuk mampu memperkenalkan sisi positif gadget kepada anak-anak, kata dia RT Idawati.